6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas latihan soal tematik kelas 2, tema 7 dan 8 untuk muatan pelajaran SPDP kompetensi dasar 3.3 dan 3.4. Yuk kita langsung ke soal dan pembahasannya. KD 3.3. Pada gambar di samping, tangan berada di atas kepala membentuk titik-titik kijang. Nah, di ini adalah tarian kijang adik-adik. Nah, tarian kijang ini, tangan kita berada di atas kepala di samping kanan dan kiri membentuk seperti tanduk kijang. Soal nomor 2. Tarian kijang adalah tarian yang menirukan gerakan titik-titik kijang. A. Tangan, B. Tumbuhan, C. Binatang. Ya, kita menirukan gerakan binatang kijang. Soal nomor 3. Posisi jari-jari tangan pada saat melakukan gerakan seperti gambar di samping adalah A. Rapat, B. Menekuk, atau C. terbuka. Ya, posisi jari tangan kita adalah terbuka. Soal nomor 4. Posisi badan saat melakukan gerakan seperti di samping ini adalah A. tegak, B. membungkuk, atau C. duduk. Ya, ini posisi kita adalah membungkuk. Soal nomor 5. Posisi kaki pada saat melakukan gerakan di samping adalah A. jinjit, B. jongkok, atau C. berdiri. Ya, dalam posisi ini kita jongkok. Soal nomor 6. Pada gambar di samping, tangan digerakkan ke arah A. kanan dan kiri, B. atas dan bawah, atau C. depan dan belakang. Ya, tangan ini digerakkan ke arah kanan dan kiri. Soal nomor 7. Gambar di samping adalah gerakan tari dalam posisi A. duduk, B. berdiri, atau C. jongkok. Ya, ini dalam posisi jongkok. Soal nomor 8. Gerakan tari di samping ini dapat dilakukan saat membersihkan dokumen dengan menggunakan A. sapu, B. kain pel, atau C. kemoceng. Nah, gerakan tari itu bisa diambil dari gerakan keseharian kita melakukan aktivitas. Nah, gerakan ketika kita membersihkan dokumen itu juga bisa dibuat gerakan tari. Nah, di sini menggunakan kemoceng. Soal nomor 9. Nama alat musik pada gambar di samping ini adalah A. gendang, B. tifa, atau C. tamborin. Ya, ini adalah tifa. Nomor 10. Nama alat musik pada gambar di samping ini adalah A. gendang, B. tifa, C. tamborin. Ya, ini namanya adalah tamborin. Soal nomor 11. Alat musik di samping ini termasuk alat musik A. melodis, B. tiup, C. ritmis. Nah, ini adalah gendang adik-adik. Gendang itu termasuk alat musik ritmis. Nomor 12. Di samping ini adalah gambar pola lantai A. lurus ke depan, B. lurus ke samping, atau C. serong ke kiri. Kita ingat bahwa dalam tarian itu ada pola lantai.
Pola lantai itu adalah posisi penari saat menarikan tarian. Jadi posisi menari itu bisa berubah-ubah adik-adik supaya tidak monoton. Nah, untuk pola lantai ini adalah pola lantai yang lurus ke depan. Diumpamakan di situ lingkaran adalah penarinya. Jadi penarinya ada 5 dan itu posisinya pola lantainya adalah lurus ke depan. Soal nomor 13. Di samping ini adalah gambar pola lantai. Nah, kalau yang ini pola lantai bagaimana? A, lurus ke depan, atau B, lurus ke samping, atau C, serong ke kanan. Ya, ini lurus ke samping atau disebut juga dengan horizontal. Nomor 14. Di bawah ini adalah gambar pola lantai. A, membentuk huruf V, B, membentuk lingkaran, atau C, horizontal. Nah, ini adalah pola lantai yang membentuk lingkaran. Nomor 15. Di samping ini adalah gambar pola lantai. A, membentuk huruf V, B, membentuk lingkaran, C, vertikal. Ya, ini adalah pola lantai yang membentuk huruf V. Kita menuju latihan soal KD 3.4. Soal nomor 1. Miniatur yang dibuat untuk memudahkan visualisasi publik disebut A. Maket, B. Dinah, C. Peta. Nah, miniatur ini lebih kecil dari benda sebenarnya. Kalau miniatur suatu tempat atau visualisasi publik itu disebut dengan maket. Nomor 2. Saat membuat prakarya dari tanah liat, agar tidak lengket, kita lumuri dengan A. Cat warna, B. Minyak goreng, C. Bensin. Ya, jawabnya adalah minyak goreng supaya tidak lengket. Kalian bisa juga menggunakan air. 3. Cara yang tepat untuk mengeringkan prakarya dari tanah liat adalah A. Dianginkan, B. Diamplas, atau C. Dijemur. Ya, untuk mengeringkannya kita jemur. Jadi jawabnya dijemur. Soal nomor 4. Agar lunak dan mudah dibentuk, tanah liat harus diberi A. Pasir, B. Cat, C. Air. Ya, untuk mudah dibentuk harus diberi air, tapi tidak boleh terlalu banyak karena kalau encer otomatis tidak akan mudah dibentuk. Soal nomor 5. Alat yang tepat untuk memberi warna pada kreasi tanah liat adalah A. Spidol, B. Cat warna, atau C. Krayon. Nah, kalau dari tanah liat otomatis kita harus memakai cat warna. Kalau krayon tidak bisa adik-adik. Spidol apalagi juga tidak bisa untuk mewarnai tanah liat. Nomor 6. Saat membuat kreasi dari tanah liat, amplas berguna untuk titik-titik permukaan. A. Mengeringkan, B. Menghaluskan, atau C. Mewarnai. Ya, amplas digunakan untuk menghaluskan. Soal nomor 7. Bahan yang digunakan untuk membuat dasar maket adalah A. Kertas karton tebal, B. Plastisin, atau C. Kertas warna. Ya, untuk membuat dasar maket itu kita harus memakai kertas karton yang tebal supaya kuat adik-adik. Ya, soal nomor 8. Nah, ini adalah gambar maket kebun binatang. Gambar di bawah ini adalah titik-titik kebun binatang. A. Dina, B. Peta, C. Maket. Ya, ini adalah maket kebun binatang. Soal nomor 9. Ukuran binatang yang ada dalam maket biasanya titik-titik dari ukuran sebenarnya. A. Lebih besar, B. Sama besar, atau C. Lebih kecil. Namanya saja maket miniatur, jadi harusnya lebih kecil dari ukuran sebenarnya, bukan malah lebih besar.
Soal nomor 10. Dua bentuk bangun datar yang digunakan dalam membuat hiasan anak ayam yaitu, nah kita pernah membuat hiasan anak ayam dari kertas origami yang kita gunting-gunting. Nah di situ ada bangun datar yang harus kita buat dulu. Nah bangun datarnya itu apa untuk membuat anak ayam? A. Setengah lingkaran dan persegi. B. Persegi panjang dan lingkaran. C. Setengah lingkaran dan segitiga. Jawabnya adalah setengah lingkaran dan segitiga. Soal nomor 11. Bahan utama untuk membuat hiasan di samping ini adalah A. Kertas origami, B. Tisu, atau C. Plastisin. Ini kita membuat kereta api ya, menempel dari guntingan-guntingan bagian-bagian kereta api, lalu kita tempel di kertas karton. Nah, untuk membuat kereta apinya ini, kita memerlukan bahan utamanya yaitu kertas origami atau kertas lipat. Soal nomor 12. Di bawah ini, hiasan yang dibuat dengan teknik percik yaitu, apakah yang A? Bukan ya adik-adik ya, yang A ini adalah gambar imajinatif. Apakah B? Tidak, B itu adalah menempel pola yang sudah dibuat di kertas origami, ditempel di karton atau di buku gambar. Kalau yang C inilah yang disebut dengan teknik percik, kita menggunakan cat air. Soal nomor 13. Bahan yang digunakan untuk memberi warna pada hiasan dengan teknik percik adalah A. Krayon, B. Pensil warna, atau C. Cat air. Ya, untuk teknik percik kita memakai cat air. Soal nomor 14. Alat yang digunakan untuk membuat percikan air pada kertas karton adalah A. Penggaris dan sikat gigi, B. Sikat gigi dan sisir, atau C. Sisir dan penggaris. Di situ dan ya, bukan gan, itu salah ketika citra. Nah, yang kita gunakan adalah sikat gigi dan sisir. Soal nomor 15. Bahan yang digunakan saat membuat hiasan dengan teknik percik yaitu A. Kertas karton, B. Tisu, atau C. Kertas origami. Nah, alat yang kita gunakan adalah kertas karton. Bisa juga kalian menggunakan buku gambar ya. Itu adik-adik untuk latihan soal dan pembahasannya di muatan pelajaran SPDP tema 7 dan 8 tadi 3.3 dan 3.4. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya, persiapan kalian untuk ulangan atau penilaian di sekolah. Terima kasih sudah melihat dan menyimak video pembelajaran Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.